Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali Babe dan Mr. Combat ngebolang pada hari ini. Baru saja naik ke bukit, sudah menemukan jenis keladi ya. Keladi tikus kalau di sini namanya. Ya, Pak Mr. Combat, kalau bisa akarnya ngikut ya, akar anginnya ngikut. Jadi jangan terlalu gundul supaya begitu kita tanam tidak cepat layu daunnya. Nah, ini teman-teman. Banyak sekali. Banyak sekali ya jenis keladi tikusnya. Tapi nggak tahu kalau di daerah teman-teman namanya. Kalau di sini namanya si, kata masyarakat sini, ini keladi tikus. Tuh, ini model keladi tikus nih. Cantik dan unik. Rata-rata di sini kalau untuk keladi tikus ini banyak macamnya ya di sini ya. Cuman kebetulan ini ketemu yang model, kalau menurut Babe dia cantik ya. Cantik banget. Tapi kalau ditaruh di dalam pot atau di air ya, di dalam air, ditaruh di dalam air. Ini daunnya harus dibuat bersih. Daunnya ini kalau dicuci ya, dicuci, ini mengkilap daunnya. Seperti plastik ya, sahabat Babe. Hampir seperti plastik, bagus sekali dia. Ini sangat banyak ini. Oh, teman-teman semua tuh banyak sekali tuh. Babe coba mengambil ini, cuman kalau bisa Pak Combat jangan putus uratnya, minimal ada akar-akar angin lah. Nah, akar-akar angin seperti itu. Nah, itu akar-akar angin gitu. Nah, jadi dia tidak layu ya, kalau ditanam dia tidak layu. Tuh, naik aja ke atas, naik ke atas itu tuh. Naik ke atas. Oh, hati-hati. Nah, tuh dia tuh. Diangkat aja Pak Combat. Ya, diangkat. Ini kalau bisa yang cukup kecil yang lebih bagus itu. Supaya dia tidak terlalu banyak merambat ya. Tuh sahabat Babe semua, ini namanya gunung, atau kalau kemarin Bukit Laban ya, di posisi Bukit Laban. Kalau ini di Bukit Balau, jadi tidak berjauhan dengan posisi yang kemarin, hanya berbeda kecamatan dan kelurahan saja ini. Cuman tidak terlalu jauh. Kalau pakai kendaraan dari rumah Babe hanya 10 menit nih. Ini posisinya masih di kaki gunung ya. Di kaki gunung, masih di bawah. Jadi belum, posisinya belum ke atas kita. Masih posisi di bawah. Ini Babe suka pohon keladi tikus ini karena kalau dia semakin banyak kita ditanam, kita semakin rebuin di dalam pot kembang atau polybag, ini akan semakin cantik. Apalagi satu sama lain kita jejerkan menjadi satu pot-pot atau ininya, apa, polybagnya.
bagus sekali, cantik sekali. Apalagi daunnya bersih ya, daunnya bersih. Dia punya ciri khasnya, dia daun ini kalau di terkena air ini mengkilat, dia mengkilat seolah-olah seperti daun plastik dia. Makanya kalau di daerah sini banyak sekali orang mencari jenis keladi tikus yang kecil-kecil seperti ini. Karena kalau ditaruh di teras, di dalam pot yang besar, kemudian dibuat rimbun, ini cantik sekali, sahabat babe. Gitu, sahabat babe semua dimanapun berada. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat, tetap selalu bersemangat di musim pandemi COVID-19 ini. Kita tetap menjaga agar tetap bugar, dan jangan lupa memakai masker dan jaga jarak di antara kita satu sama lainnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit, khususnya virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di Indonesia dan mungkin seluruh dunia. Nah, jadi kita perlu waspada, perlu hati-hati. Makanya sekarang banyak dari sahabat-sahabat dan teman-teman babe lebih banyak mainnya ke hutan ya, daripada mainnya ke mall. Karena di sini segar, sehat badan kita, dan juga mungkin jauh dari segala macam penyebaran virus atau penyakit yang pada saat ini sedang melanda seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, sahabat babe semua. Ini Mr. Combat sebelah sini banyak ini. Diambil aja lah, mampung kita di sini. Nanti banyak teman-teman di bawah yang memang berminat, kita bagi nanti. Karena memang di sini banyak, ada yang mau, nanti kita bagi-bagi. Biar badan seneng aja, dapat berbagi. Yang sudah pasti babe sudah 1 minggu ini ya selalu naik gunung. Tujuannya sih babe pengen sehat saja, pengen coba-coba seperti orang-orang. Kalau kata anak-anak sih olang-olang. Dan juga di samping itu, kalaupun memang ada tanaman yang menarik dan unik, nggak ada salahnya kita manfaatkan, kita ambil. Tapi tidak kita habiskan ya, agar populasinya terus berkembang, tidak merusak yang sudah ada pada saat ini, yang ada saat ini. Jadi kita juga harus mengimbangi di antara yang diambil dan yang ditinggal, supaya tanamannya tidak habis yang berada di hutan ini. Ini hutan ini masih asri sekali ya, sahabat babi semua. Ini bisa dikatakan masih belantara ya, belantara sekali di sini. Itu juga. Awas, Mr. Combat, hati-hati. Sangat luar biasa ya banyaknya keladi tikus ini. Tuh teman-teman, hutannya masih lebat.
cepat sekali. Masih lentara. Mudah-mudahan ngebolang atau bertualang kali ini menemui jenis tanaman hias hutan yang memang lagi viral. Tuh, adik babi di atas tuh. Katanya ada palem botol sebesar mobil, waduh. Sebesar mobil, luar biasa. Tapi nggak tahu, karena posisinya memang sulit ini untuk masuknya. Tuh, keladinya tuh udah dipotong, tinggal dipotel aja. Keladinya tuh. Itu di bawah itu dari nebang di atas sana. Jangan dipoteng ya, jadi kita buat ini aja tuh. Buat rambatan. Ya, yang panjang tuh dibuat rambatan aja tuh. Beda. Biar bagus tuh dibuat rambatan. Ambil apa? Ada pohon vanili. Nanti kita ngambil aja. Ngambil panjangnya 1 meter. Jadi ditanamnya biar cantik, jangan dipotong. Biar dibuat rambatan tinggi. Dibuat tiang. Awas, hati-hati. Wah, jungkir balik. Hati-hati, Mr. Karjo. Apa itu? Dapat apa di sana? Tuh, teman-teman. Itu yang keladi tikusnya. Babe coba yang ambil yang 1 meter setengah atau 2 meter. Jadi nanti ditanam di pot biar merambat, dibuat merambat jadi bagus tuh. Kalau di tikusnya jangan dipotong-potong, nanti kalau potong-potong dia pendek. Luar biasa ya, masih ini sekali ya, masih rimbun sekali hutan ini, belum terjamah oleh tangan-tangan manusia ini. Dan juga jurangnya terlalu curam ya, curam sekali. Jadi perlu hati-hati dan waspada. Jangan sampai tergelincir kita, bahaya. Ngeglundung ke bawah kita. Tuh, teman-teman semua, petualangan di hari ini. Mudah-mudahan dapat bunga hias atau bunga hutan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan dapat ya. Syukur-syukur dapat yang memang betul-betul tanaman yang sedang viral pada saat ini. Tuh,
hutannya masih asri sekali teman-teman. Banyak sekali pohon-pohon merambat. Nah ini tiang-tiang, tali-talinya sudah berapa puluh tahun ini umurnya. Sudah. Hati-hati sekali turunnya, karena tempatnya curam sekali. Geser sebelah sini, Pak Kombet. Nggak usah ke sana. Itu terlalu curam ya tempatnya. Terlalu curam sekali. Ini banyak juga jenis-jenis tanaman yang memang babe nggak tahu ya nama, dan juga baru ini babe lihat. Jadi di bawah ya, Mr. Kombet dan Pak Arjo di bawah. Kita terus menyisir bagian bawah terlebih dahulu ini. Jelas kita sudah menemukan segerombolan tanaman keladi tikus. Cantik. Nah itu Mr. Kombet nemuin apa tuh? Ini nah itu dipotong aja 1 meteran atau 1 meter setengah. Jadi kita menanamnya nanti biar merambat dia, biar bagus ya. Jangan dipotong-potong. Nah kalau itu terlalu pendek. Ngambil yang ini, yang besar batangnya. Nah ini yang besar ini. Ini yang besar. Ini nih, yang ini nih. Ini kan besar nih. Nih, ini kan besar nih. Nah, tuh ini semeteran. Ini kita menemukan jenis tanaman apa nih? Nggak tahu ini anggrek atau bukan, kita nggak tahu nih. Cuman kita coba ambil saja. Nanti jangan dipotong, jangan dipotong. Nih yang satu lagi nih. Nah itu, jangan dipotong. Tuh, biar nanti kita nanam di potnya. Kita pasang tiang aja biar dia tinggi. Kalau dia pendek-pendek jelek. Udah gak apa-apa, yang kecil dibawa. Kemarin di sini banyak ya keladi tricolor, namun nampaknya sudah banyak juga yang kemari ya.
kalau melihat dari jejak-jejak jalan ini. Banyak sekali udah yang masuk kemari ya, cari mungkin sama juga dengan babe dan teman-teman babe ini, sama-sama mencari tanaman hias hutan kali ya. Oh teman-teman, banyak sekali. Ini babe akan coba nanti, babe koleksi, babe tanam di polybag atau di pot yang memakai tiang di tengahnya yang tinggi ya, yang 1 meteran. Jadi kita ikatkan di situ supaya kelihatan unik nanti pohonnya. Udah 2 meter, waduh cantik sekali itu. Ntar masuk ke itu. Nah itu nggak usah dibongkar nanti nanamnya. Ya bu, ya ini nanamnya nggak usah dibongkar nanti ini. Nanamnya begitu aja, digulung aja Pak Kombet. Digulung kayak kemarin saya ini babe ngambil babe gulung. Jadi digulung kayak bulat. Ini kayak ini janda bolong apa janda bohong tuh? Tuh. Janda bolong apa janda bohong tuh? Janda bohongan. Oh, janda bohong nih. Bukan janda bolong, teman-teman, sahabat babe. Itu ini janda bolong. Namanya janda bohong. Woi, kalau kita menemukan di sini janda bolong luar biasa ya. Nah, nih teman-teman. Banyak sekali yang sudah diperoleh ya. Nanti kita akan buat pohon rambatan ya, kita buat rambatan. Nanti di sini akan terlihat cantik dia kalau di rambatan. Yang penting pada saat menjalinnya di rambatan nanti di dalam polybag besar atau di pot besar, jangan mudah rubuh ya atau mudah tertiup angin dan terbalik ya potnya atau ininya apa polybagnya. Tuh teman-teman, ini itu cara ngebawanya memang harus digulung Pak Kombet, harus digulung. Kalau nggak digulung dia patah. Ini beberapa pengalaman babe tempo hari naik ke Gunung Pemancar itu seperti itu. Tuh akarnya jangan dibuang Pak Kombet, biarin saja. Nah digulung seperti itu, nah digulung. Nah nanti sampai rumah atau nyampe taman babe kaktus baru kita buka pelan-pelan supaya tidak rusak. Nah ini jangan dibongkar, ini jangan dibongkar nih yang besar tadi, jangan dibongkar, dibiarin saja. Nah kalau digulung begini teman-teman atau sahabat babe, dia tidak patah ya batangnya, tidak patah, jadi melingkar ngikutin alur dari bulatan yang kita buat. Kalau dia tidak dibulatkan, itu yang sering terjadi patah. Nah itu nanti tidak akan cantik dia pada saat ditanam. Nah ini yang rumpun tiga ini jangan sampai dibubarin, biarkan saja menjadi satu. Jadi satu dia. Jadi nanti pada saat kita tanam akan rimbun. Nah disitulah keunikan ya, sahabat babe semua. Masih mau terus apa pulang nih? Cari keladi aja, keladinya masih banyak kemarin tuh. Lumayan ya dapatnya, satu kantong plastik besar. Ini seperti anggrek tapi nggak tahu anggrek apa. Yang jelas sudah berusaha dan berupaya
Mudah-mudahan semua barokah. Baik teman-teman semua, ini sudah nampaknya teman-teman babe dan adik-adik babe sudah mulai turun ini, mulai turun dari atas, turun ke bawah. Nampaknya sudah petualangannya akan segera berakhir ini. Tapi Pak Kombet masih tetap mencari. Dan masih ada 1-2 jenis yang memang kita butuhkan. Ini coba diambil aja Pak Kombet nih. Nih, bisa nggak digali nih? Saya babe seneng loh tuh. Nah, jadi nanti dimasukin polybag besar. Satu aja, jadi untuk hiasan aja. Untuk hiasan di area yang agak luas. Waduh, jangan patah lagi. Patah ya? Nah, tuh. Agak luas. Seneng aja sih melihatnya. Ini sebetulnya tanaman liar, tanaman biasa. Tapi babe ngelihatnya unik sekali pohonnya. Pengen coba babe tanam lah. Pakai polybag yang paling besar ya. Nah ini teman-teman, tadi babe warnanya kerinci kayak telur kecot. Iya, ini potong aja yang busuk nih, ujung ini jelek nih ya. Ini jangan terlalu jauh. Nah, gitu. Wah, kita dapat kembang yang unik nih. Ini pakis-pakisan, cuman babe suka ngeliat. Mudah-mudahan bagus ini kalau ditanamnya. Memang nanamnya harus punya areal yang besar ya. Harus punya areal atau tanah yang luas ini. Baru dia terlihat cantik. Teman-teman semua, sahabat babe dimanapun berada, babe dan teman babe sudah mulai menuruni bukit atau menuruni gunung ini, akan menuju jalan tempat kendaraan kami parkir tadi. Itu teman-teman atau sahabat babe semua, terima kasih sudah menyaksikan video babe kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kita selalu tetap sehat, tetap semangat, tetap bugar tentunya. Salam silaturahmi, salam sehat selalu, dan salam satu hobi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.